Pasca satu tahun pandemi COVID-19 di Sumatera Barat, pelaku UMKM mengharapkan pada tahun 2021 ini dengan kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat yang baru, Mahyildi Audi Joynaldi, dapat meningkatkan kemajuan di sektor pariwisata. Salah satunya pemilik pusat oleh-oleh di Kota Padang, Christine Hakim. Christine Hakim mengatakan peningkatan sektor wisata akan berdampak terhadap kemajuan UMKM di Sumatera Barat. Semakin ramai wisatawan yang datang, maka semakin meningkat kesejahteraan UMKM karena target penjualan UMKM adalah wisatawan yang datang untuk menikmati pariwisata di Sumatera Barat. Untuk itu diharapkan pemimpin terpilih dapat menjadikan sektor wisata sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan kembali perekonomian Sumatera Barat di tengah pandemi COVID-19. Semoga industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Barat ini semakin maju, berkembang, bangkit pasca pandemi. Christine Hakim menambahkan untuk saat ini pengrajin UMKM sudah mulai kembali berproduksi meskipun jumlah produksi masih sangat dibatasi dengan jumlah 50% dari jumlah produksi sebelum pandemi COVID-19. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI, Sumatera Barat.